Babus siam. Ini suatu bab nak menyatakan apa nama ni? Puasa. Puasa ni ya ada dua, ada puasa pada lurah, ada puasa pada syarak. Puasa pada lurah ni orang panggil apa nama ni? Imsakun. Imsakun mana menahan. Menahan diri. Dah hari ni aku patah tak sekecek dengan siapa-siapa dia. Tu boleh panggil puasa pada lurah. Dah hari ni aku patah tak se berok. Tu boleh panggil puasa pada lurah juga. Dan hari ni aku patah tak se kecek dengan siapa-siapa dia. Boleh panggil juga puasa pada lurah. Ada pun puasa pada sarung. Di antara puasa pada sarung. Al-imsakul anil muftirat jami'an nahar biniyatin maksusah. Puasa pada sarung ni mana kita menahan diri daripada kalau membatal puasa. Dah jami'an nahar daripada sekalian hari. Mulai daripada apa nama ni, mulai daripada masuk subuh lah deh. Daripada subuh, kamar dia sampai kepada waktu maghrib terbenam matahari. Tu dia panggil puasa pada sarung. Menahan tiap-tiap perkara lah. Tapi selagi biniyatin dengan ada niat, dengan bersepakai dengan niat. Kalau tak ada niat, tak boleh panggil puasa juga pada sarung. Dan ada pun pada lorak boleh panggil puasa dah. Hari ni aku tak segi ke mana nak ok juga. Hari ni tak segi kecek dengan siapa dia. Dah tu boleh panggil puasa pada lorak. Tak ada niat pun boleh panggil dah. Tapi puasa pada sarok ni dengan sebab kita pun dah apa nama ni menahan diri pada karabata puasa sekalian hari lah. Daripada waktu subuh sampai waktu maghrib. Lepas tu kena ada niat yang tertentu. Atau dia panggil puasa pada sarok. Baik. Bermula wajib puasa Ramadan dengan sebab sempena bulan Syaban 30 hari. Jadi nak berlaku kata kita wajib puasa ni cukup puasa 30 hari pada bulan Syaban. 30 hari dah. Tapi sama tahu nak cukup Syaban 30 hari itu kena tengok anak bulan dululah. Hari esok 29. Dah 29 esok lepas tu tengah malam itulah. Tengah malam senang malam esok tu dia panggil 30 Syaban. Jadi 30 Syaban tu tepat tengok 6 bulan lah. Sebab Nabi kata sumu li ru'yatihi, posolah kamu dengan munafa anak bulan. Tu berdalil kata Nabi suruh tengok anak bulan. Nah, apalagi pulaknya wa aftiru, dan rayalah kamu dengan munafa anak bulan. Tu alik anak bulan raya pun tengok juga. Alik kita nak puasa pun tengok anak bulan juga. Sabit tu ya ada doa sakut terdengar sambut anak bulan tu. Tak imin pun tak ingat lagi deh. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Dan segala puji bagi Allah, Allah Ta'ala akoka dan menjadikan anak boleh. Dah Nabi kata. Patu waqad darolaka manazila, dan lagi pula dengan anak boleh ni tempat menentu. Dah tempat pengkak menentu apa nama ni yang kita nak puasa, yang kita nak raya. Tak ada suruh tengok matahari, tak ada suruh tengok bintang. Dah nak suruh tengok mata boleh. Patu waqad darolaka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Dan lagi pula Allah Ta'ala menjadikan anak bulan ni tanda berapa kekuasaan Allah Ta'ala. Tu dia panggil apa nama ni? Boleh jadi satu dalil pula kata dia ada, dia sedia, dia ada dah. Tu dia panggil dalil tengok anak bulan. Pada oning ni, bukan kata semata-mata kita baca tu peridak lah. Dalam hadis pun ada sebut siapa dia baca anak bulan, doa anak bulan ni. Supaya malam esok, pihak julang rata menteri ni, perakak mereka kata, ha, puasa dah weh. Ada orang meroyak dia nampak anak bulan situ sini. Lepas tu, hantar kepada kamakan majlis, royak ke Ta'imi. Ta'imi pun, Assalamualaikum Warahmatullahi. Dari para-para makmum semua, bila dengar suara pembesar ni, jadi esok tu kita cerak dah puasa. Dan anak nampak anak bulan sekian. Lepas tiba-tiba, pak kita pun mujur syukur. Kerana tiba Ramadan pada tahun ini, Allah Ta'ala tak mati lagi.
Ada Allah Ta'ala tak mati lagi, kita mujur suka, tak ada orang nak cerita dah. Dibaca doa saat ni penutup. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddaralaka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Tulis nama lepas pada api neraka. Besarnya dah. Ha, tu nak rakyat tulis nama. Puasa tu esok lagi. Tapi malam ni tu hawa kita suka, gembira dengan sebab apa nak boleh. Baca doa saat ni sepatah. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddaralaka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ah, rasa boleh boleh ingat dak tu? Tak baca rugi juga tu. Nama tulis lepas pada niatku. Nah, pasal lagi boleh juga. Kalau kita tak sempat tak ingat ni baca sekali lagi. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani. Nah, wassalamati wal islami rabbi wa rabbuk Allah. Jadi hak nama saat ni pun boleh, hak ni pun boleh kita nak baca. Nah, bacalah penutup dah. Siapa tulis nama kita dah? Daud bini nama Asmah lepas pada neraka. Timim Ma'in lepas pada neraka. Ba'in lepas pada neraka orang duk cara sejik. Sebab apa tu? Ya suka hati yang gembira, sebabnya Ramadan mari tu nampak pak anak boleh bila kita tahu, kita mujur kita baca doa saat ni. Tulis nama kita lepas pada api neraka. Ni Ramadan tu besar tak besar deh. Ya Tuhan nak apa nama ni? Nak buat wui kepada hamba-hamba dia dengan sebab kelebihan dalam bulan Ramadan. Deh, baik. Dan lagi pula kata dia nya lagi, bermula syarat bagi nasah puasa ni banyak perkara weh. Ni kita cedek ni. Boleh ke kita tak nak cedek benda lagu ni? Mudah cedek bahasa nak jual. Ada lagu tu dah jadi tu. Dia cedek barang nak buka puasa. Jadi harukum puasa, batal puasa, syarat puasa ni tak ada ambil peti mana. Ni tengok timik istihar padahal dengar dah seorang pembesar. Tapi ai dah jadi puasa tak ada apalah. Kita takut puasa kita Nabi katakan min saimin laisa lahu min siyamihi. Dah apa nama ni tak ada adalah habu puasa dia tu. Orang puasa tu banyak Nabi kata. Tapi puasa dia tak ada ada habu. Habu boleh gapo weh? Ta'abudu wan nasabu. Nah, apa nama ni? Malaikat illal atas wal atas. Boleh lapang dah goy. Kalau habu puasa tu tak ada. Ani kita takut deh. Padahal pola tu pahala tu banyak bulan Ramadan. Tapi bawa pada kita tak ada mengaji cara batal pahala, batal puasa, maka lalu itulah kita pun takut menjadi seperti Nabi kata saat inilah. Deh, illal ju'u wal atas. Boleh lapar dengan dahaga ya. Jok pukul 5 pagi sampai kepada pukul 9:30. 12 jam setengah lebih kita ada berok. Kalau tak ada boleh. Kalau kerja ibarat kata tak boleh gaji. Boleh ke apa? Boleh lapar dengan dahaga ya. Ni apa ni? Kita tak ada buat persiapan untuk kita nak sambut bulan Ramadan dengan kita belajar dan sebagainya. Dah. Terbaiklah. Di dalam berapa syarat ya tamu nak islah weh. Syarat bagi nasah puasa ni kena Islam. Orang kafir tu kalau dia puasa cukup syarat sekalipun dia kalau tak masuk Islam tak sah. Nah, sebab tu syarat bagi nasah puasa ni nak orang Islam. Maka tiada sah puasa orang kafir. Tak nak kiralah kafir apa-apa pun. Nah, berasa nak terang puasa dia kata tapi Islam tak saya masuk. Dah. Duk sayang orang Islam baik-baik anda terang puasa hati patah lari makan minum gapo dia patah boleh. Tapi so yo niat ya pandai lagi saja ku puasa bulan Ramadan. Tapi dia saat ni tak ada masuk Islam. Jawabnya tak sah. Nah, bukan tu puasa sekaranglah semaya pun tak sah, zakat pun tak sah, haji pun tak sah, tak sah segala-gala bila tak ada Islam. Sabit Islam tu besar sangatlah. Nah, apa nama kita beragama Islam kan agama Allah Taala. Lagi pula maka jika murtad pada satu lazah daripada harinya, tengah-tengah kita duk puasa tu jadi murtad. Murtad ni jatuh agama lah. Kita kecek kelolo ke pagi. Kelolo pun jatuh agama, istinzak nganyi. Nah, kena weh puasa tani kawe tak apa tak puasa weh baik dengan Tuhan. Pada hatu weh tu puasa tapi yang nganyi orang panggil. Ketiga malam kemarin Tuhan terosak kata dia tak puasa weh demo. Ya sedak ya kecek jatuh agama tu. Nah, tu dia panggil pakai murtad selalu dah dia panggil. Dia atau duk sembah-sembah benda
duk percaya kepada hatu busu, duk percaya kepada air tawar, duk percaya ke hubak boleh wisya, kama dia dalam hidup poso, dia panggil murtad, patah poso. Bukan poso sekarang, patah. Semua amalnya dia. Nah, amalnya palo lah. Hodok semaya selama kening, hodok poso selama kening, hodok sedekah selama kening, dan hodok baca Quran selama kening, maka mak bila dia berlaku jadi murtad, patah habis segala palo dia wisya. Ah, sabi kena jaga molek murtad tu. Nah, jangan ibu jatuh. Pan nak jaga ke? Noda kita tak mengaji. Palon ni pergi tu hidup atas rah tu seni-seni yo. Ah, tu nak royak kata banyaknya pergi lagu tu tu. Ah, tu nak royak apa tu? Bawa kepada kita tak mengaji. Sabi Nabi kata, "Al jahilu yaqrabu ilal kufri." Yang jahil tu dekat yang nak kafir. Ah, tu, yang jahil tu dekat yang nak kafir. Ah, tu di antara. Ah, sebab itulah kita kena jaga molek imej kita ni takutnya jatuh luruh. Dah tengah duk puasa bila jadi murtad jadi kafir selalu dah. Nah tu so. Yang keduanya daripada syarat bagi nak puasa berakal, yakni tamyiz. Ah, tamyiz orang panggil pandai beza gitulah, pasu berok pandai, bo nasi diri pandai, pakas lipa pun tak ada tukar dah lah. Nah tu orang ni puasa sah dah budak ni tapi tak jadi wajib lagi. Dia tak ada mukallah. Nah, mungkin tak ada mukallah lagi. Tapi nak orang kata bila dia puasa dia kira sah dah. Pakai selipar panas, panas beza dah hari ni hak cemar, hari ni hak cuci. Ni orang tua murih, ni orang tua hak tak murih. Nah, hal lagi pula hak ni panas basuh berok, bonasi diri, dia puasa sah dah. Nah, tapi unda-unda tak ada tekel lagi tah dia muka dia budak lagi. Ada apa orang tidak majik tak sah. Daripada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia tak pandai lagi, dia pakai selipar tukar lagi. Nasi-nasi tak pandai lagi, nak basuh tangan, nak basuh pinggir. Hak ni puasa tak sah. Jadi puasa nak sah tu syarat orang kena ada akal. Hak kita tak ada apa, kita bukanlah dah. Okey, ha tu nak ada akal. Baik. Lalu tu dia kata dan yang hilang akal. Maka jika didatangi apa nama gila pada satu lazah daripada harinya batal lah deh. Tengah-tengah kita duduk puasa tu, nah, kama dia pergi berlaku jatuh jadi gila. Ha, gila ke apa? Gila babi, kita kata orang lekel. Tengah-tengah duduk puasa jadi gila babi. Ha, bila jadi gila babi, batallah puasa. Sebentar sekelip mata tak apa dah. Ha, tu batal dah. Ha, tu bak gila dia panggil. Dan lagi pulaknya, tetapi jikalau dah tepite atau mabuk. Tengah-tengah duduk puasa, menggelak mata. Nah, mari gelak mata tak khabar. Ah, tak khabar atau mabuk. Ah, mabuk mabuk kereta, mabuk air laut, mabuk atas kapal. Nah, lepas tu tiada batal puasa, tak batal pite ni. Nah, pite mabuk tak batal. Tapi sungguh kata tak batal pun dia kait. Jika ada senyumi pada satu lazah daripada harinya. Kita kena wijaga wi khabar. Pite pukul 1. Lepas tu, mai gelak mata tak khabar, wagi mau sakit. Ada seminit nak buka poso. Ah, dia ada seminit nak buka poso, dia khabar mulai. Ah, tu poso dia sah. Tapi kalau dia pergi poso dia saat itu, gilpah. Dia khabar pita dia tu lepas daripada mana ni? Lepas daripada orang buka poso lah. Gi khabar-khabar, orang buka poso lepas dah. Ah, maka pita dia tadi tak sah batal. Ah, poso dia batal, poso dia tu. Sebab dia pergi khabar, lepas pada orang buka puasa dah. Mabuk dengan pitih dia tak sah dah. Tapi kalau dia jaga khabar dia pitih tu, belum daripada, belum daripada buka puasa. Walau seminit, walau tengah minit pun tak apa dah. Ha, kira kata, sah dah puasa dia. Ada pun gila, gila tu satu lazah tu pakai gila, pakai batal puasa selalu dah. Ha, tu puasa ke gila apa ni dah? Habis. Ada pun tidur. Ha, ni orang tidur pula. Maka tiada batal posonya tidur tu. Jikalau menghabis hari sekalipun. Tidur je lepas subuh. Nah, tidur lepas je subuh tu. Lepas subuh tidur selalu lah. Ha, tidur dalam rumah. Tak ada pihak tak tahu. Ada pihak tahu. Khabar dia zuhur pun tak semayah. Tak khabar. Asar pun tak khabar. Gi khabar-khabar orang nak mari terawih lah. Haa, bini masuk dalam rumah, tengok barang nak ambil kain kanan, ambil jadah, duduk tidur kain-kain. Bini gerak, hei abis, bangun-bangun. Ya dah, lepas tu dia jaga. Orang nak mayat zuhur ke? Tak. Orang nak mayat isu, nak pergi terawih.
Lah tak khabar. Bini kata ku pergi melamuk tidur sejai. Dok kelik subuh tadi tidur. Tidur tu tak ada khabar-khabar ni. Maka puasa dia sah. Tapi kena qada lah zuhur maya tu nak sah tu. Anak royak kata tidur ni habis habis masa sekalipun dia kira sah puasa. Apa tidur orang dalam bulan Ramadan dia kira ibadat. Tak suka bulan biasa biasanya. Bulan biasa Sabar Ramadan ni kita tidur ah. Dosa tak ada, pahala tak ada. Tapi mari tidur bulan Ramadan. Nah, dia kira pahala supaya kita ada amal. Ini sabit Ramadan yang lebih sangat. Ne? Tulis sengah-sengah sabit kalau kita malah nak kera'ah, malah nak zikir. Kak. Tidurlah. Hajar pun jangan duduk kecek benda sia-sia. Jangan duduk tengok benda main. Jaga belakang. Lidah jaga, jangan kecek sia. Lidah jaga pula, jangan mengupak ngacau. Waktu itu itulah reh. Telinga pun jangan duduk dengar benda-benda meni. Mata pun jangan tengok benda muksiat. Kaki jangan pergi jalan tempat benda berlaku dengan Tuhan. Tangan jangan cepuk capar benda haram. Nah, kamalia nak ayat katanya kalau kita kangen duk buat benda haram. Lidah duk mengupak ngacung. Mata duk tengok muksiat dalam terosak darah tak darah tu. Genai tu genai ni. Telinga duk dengar orang mengupak dengar lagu. Pala puasa tak ada. Ya habis dengan kita buat musyak. Ya tak sepuluh lon ni kita buat musyak mata, buat musyak telinga, musyak kaki sekalipun. Hon ni orang panggil apa nama ni? Ya tak ada mata pahala. Cuma berdosa ya. Tapi Ramadan kalau kita buat musyak, pahala tak ada. Hatu Nabi katakan min so'imin tu. Banyak orang puasa. Tapi puasa dia saat itu, laisa lahu min siyamihi. Tak ada adalah habu yang puasa dia. Malaikat lapar dengan dahaga ya. Sebab dia tak nak puasa muka lain. Ah dan sabit penutup kita puasalah dalam bulan-bulan Ramadan. Puasa we habis. Patai molek. Jangan duk beripun tempat ramah tak apalah. Ni dok kakak nak puasa buka puasa pasal kau cari gubu ah. Kalau bahasa baca Quran lama nak boleh be. Dan kalau duk zikir wa wasbah puasa lama be solah pematahari hok naik. Kalau boleh duk gi buah boleh sepatah mus patah ke? Puasa banyak sikit. Nah tu dia panggil tobat mak kita telagu tu. Lepas tu kita kena patailah. Nah, jangan duk masuk tempat ramai-ramai nak jaga ibadat puasa kita dengan sabit batal dengan batal pala dengan sebab lidah kita duk kecek. Nah, jaga molek. Nah, malas zikir kita tidur. Nah, jangan duk masuk lagu sangat. Boleh masuk tapi jangan duk kecek patal. Sebut nak kecek sia, ngupak ngacau dan nak kecek dah tu. Nah, tu jaga molek. Nah, baik. Itu yang ketiganya daripada syarat bagi nak puasa yang tiga ni kena suci daripada haid dan nifas sekalian hari. Jadi syarat bagi nak puasa ni pula bagi orang tino yang nak cuci haid dan nifas. Lagi tak cuci yang nak kacau rajin setara mana pun tak boleh nak puasa jadi haram lagi tak sah. Nah, orang tino jenis puasa tomok dengan amal ibadat ni tak boleh main. Dia rajin buat amal. Rajin pun dia ada tara dia juga. Nah, tengah-tengah duk puasa apa nama? Nak puasa pun tengok dia ada hai ni padak dak. Ah kalau tak ada, tak ada gapo sah. Ah kalau tak cuci lagi boleh 3 4 hari, ha tak sah puasa dia. Tak wajib tak dia orang penati qada kali hari. Dia kena qada hai. Dia tak sempat sembahyang. Sebab Isah kata Nabi kata kat aku mana? Dia katanya apa nama ni Nabi ni orang panggil apa nama ni? Suruh qada lah. Ah kunna nu'maru bi qada isalah. Dan Nabi saat ni adalah pada kun Nabi suruh qada dengan sembahyang. Ha dah apa nama ni? Kunna nu'maru dah kunna nu'maru bi qada isaumi. Ha Nabi suruh aku ni qada sabit dengan puasa. Nabi Aisyah kata, wala nu'maru bi qada is bi qada isalah. Dan Nabi tak ada suruh aku qada sembahyang. Ha sabit orang tino ni dah bila dia tinggal semaya duduk dalam uzur, dia tak ada kena qada semaya dia. Tapi puasa, puasa kena qada. Berapa hari kita ingat molek. Bagi orang tino ada juga orang malah qada ni. Ah dia tak qada siap orang panggil tak lepaslah. Tak lepas hak wajib orang panggil. Ha dah. Ha qada berapa hari kita duduk dalam uzur tahun-tahun. Kalau tahun lalu kita kata kita ada lagi 4 hari. Tak ada nak qada tahun ni. Lupa kau tahu malah.
Lepas tu esok pak tengok lu, tengok anak bulan apa? Senang poso lah. 4 hari tu you nak qada lepas maya raya tu. Dah, you nak qada raya ni tu kena bayar fidyah lah. Secupak sehari, cupak sehari sebab you lakah dah setahun. Kalau tak lakah tak apa. Ha, dah tu nak raya kata masalah bab syarat bagi nak sah poso ni dia kena dah suci pada hari dan lepas kelih harinya. Dan batal posonyo dengan kedatangan haid dan nifas pada satu lazah daripada harinya. Tengah-tengah duk poso kita kata haid tak ada mari lagi. Tengah-tengah duk poso kelima dah. Tiba-tiba berasa belengah-belengah-belengah, ambil kapas teklah darah. Dah darah mari haid dahlah. Makalah tu tak sah dah poso dia, dia kena buka dah poso dia. Atau saya buka saya ada sejer dah. Tak leh, tak baik. Saya duk mari mari 12 jer dah. Ada sejer tengah dah. Kacau apa-apa lagi kita buka, kita puasa lama dah. Tak leh sebab dia mari hei dah. Kena pergi buka dengan air, buka dengan gapo. Dia kena orang panggil. Kalau baik nak taruh dah pasal saya, haram sebab hei datang mari dah. Dia syarat bagi nasa puasa ni, dia kena suci daripada hei. Pas gapo? Orang tino saya dia kata le bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ni amal berganda-ganda. Maka lalu itulah hal dia tak boleh buat juga apa? Baca Quran. Baca Quran dia tak boleh buat, lepas tu masuk le sejik. Lepas tu orang lain boleh buat belaka. Selawat Nabi pun boleh. Nah, zikir pun boleh. Istighfar pun boleh, sedekah pun boleh. Ya sedekah le bulan Ramadan ni biasanya selebih-lebih as-sadaqatu dah afdalus sadaqatu afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Selebih-lebih sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Tu nak royak. Sebab itu kita kena dah we ate orang buka puasa tu. Dah siapa dia we buka puasa, kau orang buka puasa dah kana lahu misl ajrihi. Pahala dia tak ada kurang sikit pun. Orang buka puasa dengan barang kita ni, demo boleh 10 juta pahala. Kita boleh 10 juta juga. Hak kita suku. Itu nak ayat kelebihan dah. Ni kita dah metan nak cari hak demo semua. Ni watamah hak pia ni, hak awata ni. Ni berah siapa dia weh, hak naik. Ni watamah siapa dia weh, hak terima. Dia tanya hak demo ni, hak kita atik ke apa. Itu rugi kalau kita tak nak sedekah atik lebulan Ramadan. So yang lebih dah pahaya kedua pula pahala yang kita demo buka puasa tu tak kurang sikit pun. Demo boleh 10 juta kita 10 juta juga. Pahala puasa yo banyak. Banyak tarah mana tak ada sakat teh nak kira. Innama yuqasabiru na ajruhun bi ghairi hisab. Orang penuh dengan sabar ni Allah Taala nak wi pahala dengan tak ada ada sakat teh. Poso yo sebab belako cuba kira. Lapak mi buat dahgo ai. Ingat kata kita poso, kita sebab. Kalau kita tak sebab masuk dalam rumah, bawa boleh jebul pun lari ke? Boleh togok gok 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 gok. Hagena kita tak angkat. Kita sebab sebab kita duk poso. Lapak nasi ada lagi hak lebih sahur malam. Bagailah tujing manis nasi kaya piana. Ada. Tak ada siapa dia, ada rumah. Tapi kena kita tak ambil makan. Sebab kita sobar. Walaupun tak ada mana, nak junjung kuekah, hak tu yang suruh. Mata nak tengok benar-benar siap. Sobar. Bulan ni, bulan mana pun suka lah. Tapi bulan ni lebih lagi takut batal pahala. Ok juga. Kelingur nak dengar benda tak boleh. Ok juga. Sabit sobar, apa? Puasa ni duduk dengan sobar sungguh-sungguh. Sabit pahala tak ada, ada sakat teh. Banyak. Kalau dia bunyi 10 juta, 20 juta tu tak banyak lagi ada aku. Ni aku tak ada tu yang kata. Nah, bigoi risap dengan tak ada ada kira. Sampai tu kalau kita we maning demo market demo, demo boleh pahala tak tahu banyak mana kita pun banyak tu. Ha tu penutung dah. Sampai tu kalau kita orang susah, kita orang tak ada duit pitih. Lah langsung tak ada arah gak. Kita we air polaris tak apa dah. Beli-beli selozai 30 kok ya, 40 kok. Tak di masjid untuk buat buka puasa. Tidak bibi air batu boleh 2 kilo, 10 kok. Nah, tak kita boleh buka puasa juga. Barang kita dah. Tidak beli wah tamas kotak 1 kok, tak juga. Jangan kita ada langsung, we ada juga.
Kalau orang ada duit ke apa, tak nak kecek lah, duk jual ikan ayam lagi, hotel lagi, sutung lagi, dan ikan pelapa namun ikan kaya tuna lagi, ikan selayar lagi, selah lagi kok, tu tak ada kena kecek dah lah. Dan kan muka ya aduh, pak dia mau mari beli, ni boleh lebih dah, boleh seekor. Kutu abu kau bosok. Bagi orang yang boroh tu lah. Bagi orang tak boroh tu kok, lucu seekor nak selayar, boleh tubik lagi. Lucu tangi. Salah kita kata panah kelo sikit je. Boleh tubik lagi seekor, boleh cak sekali. Tak ada posoh bagi hukum, tapi pun tak ada labur lah. Kalau boleh lain, semata-mata tak ada pahala. Ya? Hak ni tak ada pahala, rugi hak berganda-ganda pula. Supaya orang jual air batu pun supaya. Ni kat Allah, selajak sekali sepungguh orang tubik lagi tiga tokoh air batu. Allah, tak ada nak pahala sungguh lah orang panggil dah. Nak kolaboh hak akhir dunia. Ya? Tengok ya tu, we buka puasa ni, kita carilah jalan sedekah. Untuk we, kepada orang buka puasa, nah, pahala tak kurang langsung. Pasal lagi, we minum hati, air-air. Akan kita boleh minum kalau hau Nabi, di dalam selegoi sesok. Tengok ayat kelebihan dah. Terbaik. Yang keempatnya, syarat bagi nak puasa ni, ia kena niat. Ia kena ada niat. Tiap-tiap amalan, ia ada niat berlaku. Kamali puasa ni, ia masuk dalam karut amal ibadat. Nah, niat dia ni, maka wajib ditakyinkan niat sebab puasa fardu. Seperti Ramadan. Kenubuh Ramadan tu. Nah, saja aku puasa Ramadan. Sekat tu tak apa dah. Nah, sekat tu pun tak ada apa dah. Nah, pada tahun ni fardu atasku, pada tahun ni kerana Allah Ta'ala, hak tu masuk di dalam kata, hak sunnah dah. Hak wajib nak ada, saja aku puasa Ramadan. Banyak tu, kalau dia tak kerti niat. Nah, tak? Lepas tu niat hak Imam Malik, baik mana? Baik mana baik? Hak Imam Malik. Ya kita rugi juga kalau kita tak niat hak Imam Malik. Sebab apa eh? Sebabnya nak rakyat kata, Malik esok takde nampak nak boleh. Bila nampak nak boleh, kita pun niat saja aku puasa sehari, daripada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Ada apa lah? Esok ni yang pula. Siapa yang nak malam, nak malam. Kita puasa boleh puluh hari, lupa. Bangun 4 jurah pagi lah. Tak ada niat puasa malam. Pas tak niat, tak boleh makan nasi kali. Namun makan nasi, minum air. Hari ni, dia pun tak puasa. Kawan lupa niat. Lupa niat pun, dia kena imsak juga. Dia kena menahan diri daripada karuh batal puasa. Sebab nak melia dengan bulan Ramadan. Nah, akam dia bila kita saat ni imsak dah, lepas daripada raya kena qada sehari. Hari 10 kita tak ada niat tu. Kerana kita tak niat hak Imam Malik. Habis tu dia kena labur, kita kena niat hak Imam Malik. Takdir malam esok tengok anak boleh. Bila pak tengok anak boleh, nampak. Lepas tu kita niat hak Imam Malik mula-mula. Lagu mana? Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Asal boleh ingat tak tu? Niat tu, patut hati kita ingat kata, nak turut Imam Malik. Kedek takut lupa orang panggil. Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tu ingat molek pun tu. Lepas tu, hak Imam Syafi'in tu, kita kena niat nak alih, nak alih. Dah. Lepas tu malam yang kedua, lepas tu lepas dah niat hak Imam Malik, kita niat hak Imam Syafi'i pula. Saja aku puasa, dan saja aku puasa daripada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tu Imam Syafi'i. Malam esok kita niat pula Imam Syafi'i. Malam lusa niat nak malam, nak siapa kau raya. Apa-apa kata niat hak Imam Malik lagi. Niat hak Imam Malik ni cedek takut lupa. Dia cakap dia takut lupa. Kita puasa boleh 10 hari, lupa niat. Lupa niat, muju malam yang tamu, kita pergi ada niat hak Imam Malik. Apa kita puasa boleh 10 hari, lupa pak, esok tu puasa kita tu pakai niat Imam Malik lah. Lepas raya tu, tak ada kena qada lah. Pakai puasa kita tu labur dah. Labur, kita pergi ada niat dua. Tapi, lagu mana? Kita hari kita lupa tu, kata ulama, molek mumpateh hobata Imam Malik. Muka kita niat Imam Syafi'i kita lupa dah. Dia batah Imam Malik lagu mana? Halusi lebih pada Imam Syafi'i lagi.
Nah, Imam Syafi'i kita ni bercelok mata batal. Imam Malik dah. Imam Syafi'i dah, Imam Malik batal. Berbekal di atas kepala. Ambil darah di atas kepala. Supama apa nama ni mau cikgu dah di Nagoda tu. Setelah kita pergi bekal katik mu dia tu dah. Dia bekal kotak belakang kotak kepala yo turih. Nak wei tubek darah cuma-cuma dah. Pak bekal ni satu sunnah Nabi. Nah, satu sunnah Nabi bukan kata haruh-haruh doklah masuklah sunnah. Kita wasa berak kepala. Nah, lalu tu kita pun pergi bekal mu dia mu cikgu kanan dia tu. Umur 28 tu. Oh, biasalah. Amor biasa pergi situ. Kalau dia mau dengar, kalau luar-luar, ya orang ramah apa kat mari bekai muria tu. Nah, kotak belakang, ya pesak, nyakit, gapung dengan cara anda, cara dia lah. Kami ya dalam bulan Ramadan, kita pergi bekai juga. Pergi mau cikgu tu dah. Pergi pula apa nama ni, mau kanas kelamin tu. Bekai di atas kepala turi, darah tu baik. Makruh, ha'imai syafi'in. Imai Malik, batal. Pada hari 10 tu hari kita lupa niat hari Imam Syafi'i. Esok ke kita puasa hak kita pergi pakai niat hari Imam Malik tu, yang hidup bekal atas kepala. Pas apa lagi? Cocok. Ambil jarum mai cocok di mani. Jari kita ni untuk nak tahu mani tak mani. Maka hari Imam Syafi'i makruh, Imam Malik batal. Ni hak kita nak jaga. Pas apa lagi? Buh air garam. Buh air garam tangi Imam Syafi'i makruh. Imam Malik mata. Gapo lagi cocok. Sakit urat we. Nah, demi semua ke. Nah, patu nak ke ubat tak leh bata. Pocok. Di punggung kita tu. Tapi syarat pocok jangan jarum rapat ditulis. Kalau jarum rapat ditulis Imam Syafi'i berbatal juga. Tapi Imam Malik tak ada kira lah bila pocok di lengan, pocok di paha. Jarum sana itu sama ada tepuk ditulis tak tepuk ditulis pakai batas mata. Hodio. Hak Imam Syafi'i dia ada dua pendapat. Kalau kita pocok sakit urat pocok demi jarum tak ada tepuh ditulis makruh. Imam Malik nah, pocok tak ada kira lengan betih paha. Nah, masuk jarum sana sama ada rapat tulis tak rapat tulis batal. Sebab itu hak kita niat hak Imam Malik kita lupa hari 10 sana yang misal. Esok kan kita puasa, kita pergi pocok. Apa tak puasa? Kau Imam Malik. Tapi kalau kita duduk lain, kau niat Imam Syafi'i, tak kata makruh ya. Itu jaga 45 negara tu. Sampai 4 malam esok, istihan apa nak boleh, kita niat dua lalu. Saja aku puasa, sekelir bulan Ramadan. 30 hari. Tidak kata lagu ni tak apa. Saja aku puasa, 30 hari dah pada esok tak sabar esok hari dah saja aku puasa sebulan nah apa nama bulan Ramadan kan Allah Taala bus boleh tak apa juga atau saja aku puasa sekelia bulan Ramadan kan Allah Taala hati kita ingat kata nak turut Imam Malik cedek takut lupa hak Imam Syafi'i kena nak malam. Kalau kita tak lupa, tak apa. Madang dengan Imam Syafi'i dah sah dah. Tapi kena kita niat dua. Jadi dia takut lupa. Tu di antaranya dah. Itu perhatilah cara buat niat tu. Tengok jen nak pukul apa dia tu dah. Sekarang tu lah. Lain kali pula. Lepas tu adalah kalau batal puasa tu dua yang ada saning. Jangan duduk korek hidung. Jangan duduk masuk air dalam mulut. Jangan korek kelingu. Tapi korek pun yang ada. Kalau behluh ya talihnya. Nah, hal hidung pun supo halu no talihnya. Luar ni boleh. Bos kondana we tak hidung tu. Ni kena tak hidung banyak ya puan ni. Ai talih we we poso takut bata. Dah. Boleh we ko tepi ning. Supo tak kelingo juga ya kepen dia tak we lama-lama. Dia mau tak kelingo banyak. Aku tahu dah, tapi talih korek poso. Tengok tu. Kita boleh we ko tepi jangan halu. Apa punggung-punggung tu ingat molek lah. Yang dia berenir dalam bulan Ramadan. Ya batal. Tidak tahu basuh-basuh berok. Kalau kita gonyoh-gonyoh berok. Ya masuk. Ya maaf gonyoh berok. Supaya mandi wajib. Nah, kita mandi wajib. Ada setubuh. Ada gapol dalam bulan Ramadan. Tapi sunat kita mandi belum pada pajak. Di setubuh. Kita atal paisa kulit terawih pukul 10. Lepas tu ada berlaku setubuh dengan isteri.
Lepas tu kita mandi belum masuk subuh. Tu sunat lah. Haa, sunat nama pergi mandi kau tujuh ke? Dan dosa kita tak mayat subuh lah. Junuk tak apa ya, sah junuk. Kita lupa weh, tak nak mandi. Pergi semayat subuh pun tak mandi, lupa. Lepas tu khabar-khabar pergi ingat, ah, pukul sebelah dah. Tak nak mandi wajib. Sah dah puasa. Puasa sah. Tapi semayat subuh tadi tak sahnya. Puasa ya tak apa, duduk leh junuk. Aku tak semayat, aku iya, aku tak semandi. Siapa orang baik? Sah. Tahu dah tak, junuk malah, malah mandi. Nah, Zuhur maya tak sah, asal tak sah. Pak buka puasa, sah. Ya tak ada galengi gapo junuk tu deh. Ah ya tahu pos maye atau wah kono kena suci padah dasa. Deh, ha kena suci padah kena ada ismaye. Poso tak ada ismaye lah. Oh. Amo tanyo e poso so tak sah tak ada ismaye. Ah. Tak apo poso tak ada ismaye duk le junuk tak apo. Cuma tak baik tu kita tak ismaye tu. Deh, ha tu ge panggil. Ada pos maye, ha no ada ismaye. Nah, tawah nak ada semaya, puasa tak apa. Pada mata ketuk lah boleh puasa ke mana. Ada apa, ni belah kutih pun. Haa, batas batas semaya. Ketuk dah. Taman, no, dia mahu tak kerti nak terena. Ah, nama batas puasa, ketuk dah. Tak apa, ketuk. Berok lagi tak batas. Tapi ingatlah berok tu. Berok kalau hak taik kerah tu beringat. Kita kacik tak butuh je masuk kulit leh punggung. Kalau tu batas tak? Ingat malah oh. Hai tak boleh kira, ya ada cerah, ya ada kerah, ya ada cair. Lepas kita berok semula, dia dia terai tu. Ya Allah, jauh ada seci. Kita kacik tak butuh dengan punggung tu. Ya masuk kelih dalam pulur. Tu batal puasa. Ada pun kalau berok, puasa jenis sakit perut. Berok, berok jenis orang panggil cang. Itu tak apa. Itu ya bunyi sekali, bunyi brum. Ya sembuh. Hal ni tak batal sebab kita ada kacik pun. Dia pakai selalu. Haa, habis orang panggil berok pun kita kena beringat. Sudah? Pak masalah ba'aliyu, kita kena jaga juga. Kalau tak berigi, so kita kata terlai siapa lai perut. Siapa di makraha ni pun, batal lah. Habis kena cuci sangat mulut tu. Cuci berigi waktu bekara sit ahan dalam mulut kapur. Tak boleh terlai aliyu. Eh, tak nak gapo nak telan dengan somo, nak telan nak taruh lama, tak apa. Taruh neje sekali tu. Nak kecek kan emo tak boleh. Gapo duduk kemih aliyu. Neje ni. Tak boleh telan tak? Boleh. Punya gong, gong, gong. Ni tergong. Ada apa? Puahlah dahga tu. Ha, tak nak gapo dah. Nak telan somo anak kali pun tak apa. Nak taruh sampai lima dia sekali pun tak ada apa. Asal mulut kita ni cuci. Haa deh, haa tu habis itulah deh. Haa lain kait pulak. Haa baiklah sama-samalah kita pakai ikuti deh. Haa dalam ibadat puasa. Kita buatlah baca Quran, gapo, zikir-zikir lebih banyaklah daripada boleh-boleh yang lain. Haa lepas tu malam esok tu kan, ada uzur gapo kita pakai sama-sama. Haa ikuti apa nama ni. Apa nama ikuti di dalam kita sama-sama dengar ibadat puasa tak puasa dah. Ha tu di antaranya. Apa tu doa anak bulan ni nak tinggal last keping dah. Ha nak tinggal keping bagi dia mohon anak tu gak. Tak ada apalah. Ha dah ambil lah. Ha ni ada lain ni ada siap dah dah. Aku kurang cerak sikit dah. Ha aku kurang cerak sikit. Tak apalah. Walau bagaimanapun kita boleh tahu dah katanya apa nama ni doa anak bulan dah. Ha tak ada ingat lagi tu. Kita pisah-pisah ambil kertas, kita baca. Ha, tak ambil hati dia ada ni. Ha, dia seperti ni. Ha, deh. Itu baik. Ha, ni pun untuk bersyukur dah. Ya bosok, ya ada tiga term. Ha, ni. Tengok molek. Ni doa nak boleh. Ni dah. Hali atas sekali. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka. Wa qaddaralaka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Bila istihan apa nak boleh malam esok, kita baca lah. Hati kita suka mujur, tanda nama lepas pada api ni aku. Lepas tu Allah nombor dua apa boleh ni? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani. Wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Kita baca dua, kau boleh. Baca mana-mana so pun tak ada apa lah. Baca lah penutung dah. Lagi kita wilayah esok, pukul ramah hatta doa ni. Amal lagi orang tak ingat ni. Tulis nama lepas pada apa ni aku. Besar tak besar. Hati kita mujur dapat tiap-tiap umur dengan Ramadan.
Pas turun mari di bawah ni penutung, puasa dia bagi 3 penggal. Mana kata 3 penggal? 1 sampai 10 Tuhan bagi rahmat. Kita baca Rabbighfir warham wa anta khairurrahimin. Tulis sesialah. Daripada 10 Ramadan sampai kepada 20 Ramadan. Tuhan keapun ni ausatuhu maghfirata minallah. Nah, Allah Taala apun dosa. Daripada 10 Ramadan sampai 20 Ramadan. Kita baca gapo? Astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Nah, patut ke 3 pula. Daripada 20 Ramadan sampai kepada 30. Sampai pada 30 Ramadan. Nah, ya 10 akhir Ramadan ni orang panggil hari utukun minanna. Tuhan bebas pada api neraka. Tuhan mendekor mana bebas pada api neraka. Kita baca apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat tu. Tak tak ingat tu. Ada jadi depo lagi dah. Puasa dah esok dah. Ada jadi depo. Eh? Tak ingat aku dah. Ha. Kalau tak ngaji ya. Baca hok ingat ah. Jangan dua pelatih tai sudah. Ha, baca subhanallah hok ingat ngatik gitulah. Dah. Ha tu. Ni dia bagi 3 dah. 1 sampai 10 Tuhan bagi rahmat. Baca apa? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Daripada 10 Ramadan sampai kepada 20 Ramadan. Pengaruh. Tuhan apa dosa? Yusuf kita baca apa? Astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Pengayat 3 daripada 20 Ramadan sampai kat kayalah. Sampai 30. Hari Tuhan bebas pada api neraka. Nah, bebas pada api neraka. Baca apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Heh, tiga bagi 3 kelas wadah tu. Lepas tu doa di bawah ni doa jawi. Malam-malam tengah-tengah hari baik lebih-lebih malam lah. Kita sudah semayang tahajud ke apa, kita minta doa jawi ni lah. Kalau mana baca. Boleh baca tau, jawi. Kata alih baca siye. Siye pun tak alih, Nayu pun tak alih, Arab pun tak alih, Cina pun tak alih. Boleh puas tak tahu, boleh makan. Ya? Ni jawi, hok mudah sekali dah ni. Ada 7 besi doa. Yang pertama ingat mulai, aku dah ada siap dah. Minta we to have kita mati dalam ibu. Nomor 2, minta we to have terima segala ibadat yang kita dah buat. Masalah ni dan masalah lepas dah. Ni, nomor 3, minta terapun dosa kita. Semenjak kita bangluk ni, tipawak, jok di balik sampai kelaning, minta kabih dosa. We to ampun. Lepas tu, minta apa pula, hak makbuk kita. Lepas yang keempat, minta we to have we serga kita jannatul firdaus. Tanah nama kita boleh serga jannatul firdaus. Minta. Nombor 5, minta kita jauh daripada api neraka dan azab kubur. Dengan molek. Nombor 6, minta we kita boleh nah, pertolongan Nabi Muhammad syafaat di negeri akhirat. Nombor 7, minta we to have we rahmat kita dunia dan lebih-lebih lagi we rahmat di dalam negeri akhirat. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi makan sahur. Buat nanak malam nak malam. Ha ni doa sekali lepas tu kalau rasa nak gapak pakat tai lah. Nah, ha, kalau tak sempat pun kita nak lipat bagi di cepat lagi. Dah. Ana nak atai kalau rasa aku jawi ngapa aku salungi dah aku. Kalau rasa tangti belajar dengan bini. Ha bini pandai, pandai dak tahu mari dak ni. Okay. Ha wi bini baca belajar dengan bini labo dah. Ha sekatulah. Sikit banyak yang kita boleh tahu dalam malam ini, sama-sama kita minta Allah Ta'ala dapat boleh kita beramal di dalam bulan Ramadan. Ha, semoga yang kita boleh ngaji pada malam ini untuk nak beramal di bulan Ramadan terlebih baik daripada kita semayang 1000 rakaat. Dah, ambil itu di antara. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisul khatimah wa la taqtim alaina bisul khatimah. Wa sallallahu sanama wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aku kok dia baru. Mek tak tahu tu tak tahu ni. Mek tak tahu ni tak apa anda.